apa geng-geng asap sekalian, salam bertemu kembali lagi dalam sebuah lagi episod Jom Curut bersama dengan saya Jewalia, tukang review curut dan juga tukang tips curut anda. Okey, maklumlah kita sekarang berada di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan Jay telah mendapat pertanyaan yang agak menarik sebenarnya daripada salah satu penonton Jom Curut ni untuk memberikan beberapa cadangan sigar yang sesuai untuk dinikmati selepas berbuka. Okey, sebelum tu Jay ingin mengucapkan pada anda semua di luar sana yang berpuasa, selamat berpuasa. Okey. Okey. So hari ni Jay ingin memberikan beberapa tips sebelum Jay tunjukkan curut-curut ni pada anda semua. Apabila anda berpuasa, selepas itu selepas berbuka puasa, kita mungkin akan makan dengan banyak. Kita akan makan sama family, juadah pelbagai sekali. Dan anda mungkin terfikir, okey, Cik, saya dah makan banyak ni, mungkin curut yang saya ambil, kena ambil curut yang besar sikit, kena ambil curut yang kuat sikit. Jangan ingat sebab dah makan banyak semua, boleh menikmati curut yang kuat-kuat belaka, okey. Bila anda berpuasa dah sehari, badan anda tidak menerima apa-apa nutrien atau apa-apa makanan dan juga minuman juga. Jadi anda kena ingat tu, badan anda, anda tak nak shock sangat badan anda sangat. So, try dengan curut yang kecil saiznya, mempunyai rasa yang kuat tapi strength dia jangan kuat sangat. Lagi satu benda, semua curut yang G akan tunjukkan pada anda semua hari ini, budget dia agak friendly je. Jadi sebab maklumlah sekarang masa MCO ni zaman susah juga. Okey, baiklah, kita akan mulakan dengan curut pertama. Illusione Rothschild. Curut ini mempunyai flavor profile yang agak kuat tapi dia punya strength taklah kuat sangat. Mempunyai rasa coklat, kopi ada dan juga berkrim. Ini adalah Oliwa Master Blend 3. Curut ni mempunyai flavor profile dan juga agak berkopi, tapi dia punya flavor profile mempunyai rasa kayu juga dan sedikit rasa rempah. Oliva Cerevi Melano nombor 4. Curut saiz ni perfect sekali untuk lepas berbuka puasa. Curut ni mempunyai rasa coklat dan juga kayu dan rempah. Domazan Short Robusto. Curut ni bukan sahaja amat murah dan budget friendly tapi mempunyai flavor profile yang kuat. Jadi selepas anda telah makan pelbagai juadah yang kuat rasanya, lauk, pauk, segala benda, curut ni bolehlah bertahan dengan flavor profile tu juga. Koya Fuertes dalam bentuk Robusto. Curut ni mempunyai rasa berkrim yang amat empuk dan enak sekali. Dan jadi cadangkan anda fikir juga apa anda nak minum atau menikmati bersama dengan curut. Curut ni sesuai, memang best dengan kopi susu atau Milo susu atau teh susu. Last call Flakitas. Curut ni daripada AJ Fernandez. Curut ni mempunyai flavor profile yang amat empuk, berkrim, ada rasa kacang-kacang, macam kacang tanah juga, dan juga mempunyai sedikit elemen kayu. Sedap sekali curut ni. Dan akhir sekali curut yang besar ni, okay, hati-hati dengan curut ni. Ini adalah Roberto Duran Nea dalam bentuk Loyalist. Curut ni mempunyai rasa yang amat kuat dan juga strength dia antara semua ni mempunyai strength yang paling tinggi. Jadi berhati-hati, relax dulu. Kalau anda dah mahir dengan curut, try curut ni, okay? Dan nak pergi dengan curut Cuban. Curut Cuban ni mestilah, dah nama Cuban, mahal sikit lah. Pertama sekali, kita start dengan curut yang paling mild, paling ringan. Ini adalah curut Hoyo de Monterrey Petit Robusto. Saiznya amat sempurna untuk dinikmati selepas berbuka puasa apabila anda tidak mempunyai banyak masa terluang. Okay? So curut ni rasa dia berkayu, berkrim dan juga mempunyai sedikit elemen lada putih. Inginkan curut ni rasa coklat sedikit. Ini adalah curut Monte Cristo Petit Edmundo. Yeah, Monte Cristo Petit Edmundo ni dia punya strength tak kuat sangat tapi dia punya flavor lebih kuat daripada Hoyo. Jadi kalau anda ingin menikmati curut bersama dengan kopi atau segala jenis minuman ke, dengan coke pun ni boleh jalan juga. Romeo Julieta nombor 2. Curut ini mempunyai rasa krim, berkayu dan rempah. Curut ini amat popular. Fonseca Delicias. Curut ini dia mempunyai kertas ni, okay. Curut ini amat budget friendly, amat murah dan rasa dia mempunyai rasa kayu yang amat kuat. Jadi kalau anda ada cola ke, cola yang mahal-mahal tu, atau coke juga, sasi, boleh jalan. Por Larrañaga Petit Corona, juga dikenali sebagai PLPC.
Churro ni mempunyai rasa krim yang empuk dan juga sedikit rasa vanila, dan dia punya bau seakan-akan macam bau wangi daripada bunga. Tartagas, jenama ini kita ketahui mempunyai rasa yang amat kuat dan juga strength dia naik sikit. Churro ni kalau dia ada age sikit, ada usia sikit, empuk, berkrim, berkayu dan sedikit rempah. Jadi kalau anda lepas dah makan lauk, kari, segala semua, lidah ada sedikit rasa kari tu, kalau try churro ni memang best. Churro Partagas Habanero, dia juga akan recommend churro Partagas Shots. Kalau anda boleh cari Partagas Shots, dia berada di rumah, jadi tak ada semua churro yang dia nak tunjukkan ada kat sini, tapi dia akan tunjukkan gambar kat korang juga, okay? So churro ni rasa dia amat kuat, strength dia tak kuat sangat, size dia memang sempurna untuk lepas berbuka puasa. So kenapa Jay memberi recommendation semua curut ni? Sebab lepas berbuka puasa anda mungkin tidak mempunyai banyak masa terluang. Sebab you know, ada masa dengan family, tengok TV, anak-anak semua lari sini sana. So mungkin masa anda limited untuk meluangkan dengan curut. Jadi Jay bagi recommend semua curut ni pada anda semua. Jay akan menyatakan juga beberapa curut yang Jay tak ada kat sini hari ni. Tapi jangan risau, dia akan berikan anda semua informasi sebegitu. Anda semua selamat menjalankan ibadah berpuasa dan kita akan jumpa lagi dalam segmen yang akan datang dalam Jom Curut.